mayoritas itu berpenghasilan sebagai petani. Kemudian perkebunan dan nelayan. Minoritas sekali adalah pegawai negeri. Kemudian lima manah ini mempunyai 685 hektar wilayah yang terdiri dari 50 hektar dari pemukiman, kemudian 500 itu merupakan daerah pertanian. Baiklah, limau manah ini adalah mata air yang mengalir di aliran kepada daerah desa limau manah. Ini merupakan inovasi dari kami desa limau manah, bagaimana kami mencoba memanfaatkan daerah air sungai ini menjadi sebuah hal yang bermanfaat. Jadi kami mencoba untuk membudidayakan ikan, budidaya ikan air deras. Kami coba lakukan pada bulan Maret 2018. Alhamdulillah, berdasarkan percobaan kami, hasilnya sangat memuaskan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan insya Allah kami akan menyelesaikan sampai ke ujung aliran sungai ini.